Thank you.
menyeberang ke pantai untuk menghilangkan penat dan naik perahu layar sambil menikmati keindahan laut. Terlalu asik karena indah laut sampai lupa waktu hingga sang matahari akan tenggelam. Kegembiraan yang sangat luar biasa tersebut tidak disadari adanya bahaya yang sedang mengintainya. Kemunculan naga yang disimbolkan dengan barong membuyarkan kegembiraan tersebut. Dari Pak Guyuban Seni Jalanan Nusantara Trogo Kalisaputro, berikut ini adalah kolaborasi dengan Barong Nusantara. Syukurnya tanah yang dahulunya merupakan tanah tandus dan kering. Tanaman sapi pertama kalinya dipolerkan oleh seorang pangeran yang bernama Katandur yang berasal dari Sumenep
abad ke-13. Diketahui pada zaman dulu Pulau Madura dikenal memiliki lahan pertanian yang kurang subur. Saat itu warga Madura mengalami kesulitan dalam bercocok tanam. Begitu. Thank you.
lagu dan tari Rambadia, permainan musik angklung, pencak silat dan pakaian adat Nusantara. Inilah SDN Kosong. Tipang-tipang Pulau Bali. Ala rudeng, 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 oh. Oh,
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Mazraatul Amaliyah merupakan salah satu satuan pendidikan non-formal yang ada di Kota Bontang dengan berbagai program pendidikan, diantaranya program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C, serta Taman Bacaan Masyarakat Kreatif. Amaliyah. Sebagai tanah Karo Simalem memiliki adat istiadat dan salam yang khas, salam manjua-jua, tarian yang unik berpasangan dan sopan diiringi alunan musik yang mengandung arti khas tersendiri di suku Karo. Pakaian adat yang mewah dan cantik mengandung makna dan arti yang menarik. Karo Uri berseni manjua-jua. Inilah Karo Simalem Bontang. Seperti kostum yang digunakan oleh Wali Kota Bontang kita, Ivan, ya. Oh iya, iya, iya. Pas kayaknya nih untuk bergabung, Pak Wali. Ayo, Pak Wali Kota, bajunya sudah sama nih, Pak. Hingga ikut kerja yang di bawah. Terima kasih, Pak Wali. Masih bisa.
bisa jadi foto profil nanti, Pak. Sebuah keindahan yang kita saksikan pada hari ini dari berbagai suku adat budaya yang kita saksikan di mana ya. Memang ini Raja Mesobi, budaya hebat. Oke, 3, 2, 1, jempolnya. Oke, gaya bebas. Makasih. Hari ini Pak Wali Kota Bontang juga memakai baju adat dari Kabupaten Malang. Menjual-jual. Dan sesama ini akan menyaksikan bersama dengan nomor urut 99 gak terasa. Memiliki ragam budaya yang membuat keindahan Kalimantan diakui oleh dunia. Pada kesempatan kali ini dalam rangka Bontang City Carnival 2022, SD Bintang Bontang menggunakan konsep Wonderful Borneo. Dari gemilangnya pendidikan di Indonesia, dipelopori oleh ulama besar Indonesia Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sang istri Nyai Siti Walidah dengan membentuk generasi tangguh di bawah naungan Muhammadiyah dan Aisyah. Penampilan Hizbul Wathon dan tapak suci merupakan ciri yang khas dari sekolah Muhammadiyah dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah tahun 2021-2045. Dengan mengusung tema eksotika budaya hebat memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, sekolah Muhammadiyah hadir untuk menjawab tantangan zaman dan siap dalam mencerdaskan bangsa.